coba dulu teman-teman, semoga dia mau. Bang, assalamualaikum bapak, makan belum? Makan nggak? Nih, makan bang, di situ ya, makan yuk. Ah? Di sini nih, nih makan nih. Mau makan nggak? Apa? Makan. Nih makan, buat kamu. Udah makan belum? Itu apa? Makanan juga. Nasi. Ini makan dulu deh itu. Baru nasinya baru. Ya. Itu makan. Halo. Pak. Makan dulu ya. Saya enggak jahat. Kita baik kok. Ya. Makan di sini sama saya bareng deh. Yuk sini yuk. Mau enggak makan sini? Mau enggak? Bapak namanya siapa? Gak mau dimakan makanannya? Diambil tapi gak mau dimakan. Apa? Diambil tapi gak mau dimakan. Gak dimakan pak. Dimakan gak? Gak biasanya dimakan itu pak. Tapi biasanya dimakan ya? Sering dikasih sama saya biar. Oh. Iya. Coba deh. Kalau Lulu ajak ke pojok, kita mau ada kurang. Kalau kamu mau sama Lulu? Udah ngopi belum, Pak? Pak, wait, udah ngopi belum? Bapak udah ngopi belum? Bapak siapa namanya? Pak, kenalan dulu tuh. Pak, itu rambutnya enak banget tuh. Sebenernya gimbal banget rambutnya, gokil. Tapi berapa kali dikasih udah? Kalau mau rokok udah 3 kali ya, sekarang ini emangnya mau beli nasi. Oh gitu, kasihan ya. Juga ya. Iya, iya kasihan ya. Aku mau cukur rambutnya kalau bisa. Kita dapat info juga dari abang itu nih. Ya abang. Yuk makan situ yuk pak yuk. Pak, makan situ yuk. Makan. Kita harus pendekatan dulu karena takutnya dia risi atau mungkin karena pakai masker kayaknya. Pak, makannya di mana tuh? Itu yang makannya yuk. Sama ngopi. Hah? Kenapa? Mau makan? Mau ngopi, rokok mau enggak rokok? Rokok juga mau enggak? Ini saya buka masker. Biar dia ngenali wajahnya, jadi biar dia luluh gitu loh. Bukan berarti apa, sini dulu pak. Mau kemana? Mau kemana? Makan dulu, udah makan belum? Lapar. Ya udah makan, sini deh. Hah? Takut. Takut apa? Di sini aja makannya, di sini bareng aku nih. Ya. Mau gak? Sini dulu ya, gak boleh. Mau kemana bapaknya? Lapar gua. Orang tua udah gak apa-apa. Orang tuanya di mana? Orang tua yang si Frankie kenapa? Si Frankie kenapa? Frankie kenapa pak? Frankie nya di mana? Frankie di mana Frankie? Sini dulu ya. Di sini makan nih. Sama saya di sini makan. Ya. Ya makan dulu ya. Tuh mau naik bus itu gak? Bus gede enak. Ya udah sini makan sama saya duduk. Duduk sini duduk. Duduk di sini. Mau kemana? Di sini aja ya. Di sono jauh loh. Sono ada polisi nanti ditangkap. Ah lu kan orang punya pinggir apa lu? Bapaknya di mana? Bapaknya di mana? Sini makan sini nih, duduk sini yuk. Sama aku kita makan. Sekalian ngopi. Mau enggak? Ngopi sekalian makan. Tuh, pom bensin loh. Mau naik mobil enggak? Aku pom bensin. Situ yuk. Noh, di sono banyak kopi. Banyak kopi sono yuk. Mau kemana? Ngapain? Mau makan bareng. Enggak mau. Terus mau kemana? Mau kerja. Mau apa?
siapa? Franky. Si Franky ya? Iya. Si Franky kenapa? Di mana Franky-nya? Hah? Oh iya, di mana makannya? Makannya di mana, Bapak? Bapak makannya di mana? Yuk makan sama aku yuk. Makan. Hah? Mau gak ganti baju? Ganti baju. Tuh datin orang banyak. Kamu mau kemana? Mau kemana kamu? Makan dulu sini. Mau gak? Yuk sini makan yuk. Ntar sama aku makan. Makan pizza. Mau gak? Oh. Apa? Iya di situ dia. Si Heninya. Oh. Ya udah. Nanti kita samperin si Jenal yuk. Mau gak? Kita samperin si Jenal. Yuk, sini nih. Si Jenal di sini si Jenal. Iya, sini. Di sini si Jenal nih, kasihan nih. Sini. Nah, sini si Jenal. Nah, op sini. Si Jenal di sini. Ntar si Jenal kemari sama si Peri. Mau nyari si Jenal. Si Jenal di sini. Si Jenal di mana? Nih, tuh si Jenal di situ tuh. Tuh si Jenal di situ tuh. Tuh, ntar ada ambulan di ambulan mau enggak? Oh, dibawa ambulan loh. Tuh, siapa? Nah, itu buang aja nasinya. Duduk sini, duduk. Duduk situ, ya, duduk dah. Capek juga dia. Oh, ngambil karet malah. Lihat, rambutnya panjang banget, teman-teman, tuh. Rambutnya gokil. Ini gimbal banget. Potong rambutnya ya. Bahaya, makanya. Udah, sini. Nah, kan jatuh kan. Sini, saya ambilin. Nah, pegang. Nah, kan airnya jatuh. Udah, duduk sini yuk. Makan dulu ya. Ah, alhamdulillah. Udah, makan dulu. Ini makan dulu ya. Buka telur gak? Bukan, kok murah tuh deh. Bukan, ini mah udah bekas. Jangan. Jangan, ini mah jangan. Jangan, bukan. Yang ini nih, yang baru. Ini yang baru nih. Ini buang. Iya. Iya. Iya, kasihan. Iya. Jadi kita luluhin. Sekarang udah mau duduk nih, kita ngikutin udah ada 3 meter, tapi masih ngedumel aja deh. Pak, mau dimakan gak ini? Ya, makan dulu ya. Mau gak? Makan. Yuk, makan bareng. Mau durian gak durian? Situ yuk, duduk yuk. Tuh, lebih adem enak yuk. Siapa? Oh iya. Oh, di mana dia rumahnya? Rumahnya di mana dia? Di Sewan. Iya, perlu jatuhkan dia. Oh, alah. Ya udah. Ya udah kita ke Sewan yuk. Yuk. Ayo. Cakep enggak dia? Cakep ya? Cakep. Sewan rumahnya Sewan. Depok ya? Iya. Dia mau udah cakep sekarang. Sekarang udah cakep dia mah. Yuk. Nih, rambutnya digunting. Ntar biar ketemu tuh cewek cakep. Ini kita mau coba gunting rambutnya karena kasihan berat banget, kita nggak tahu udah berapa tahun si bapaknya masih ngobrol aja, ngomong-ngomong aja gitu loh. Kita coba paksa untuk kebaikan karena berat dia pasti kan ininya. Bebannya banyak banget ini. Nih, tuh. Enak banget ya? Potong ya? Kita coba potong ya, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin semuanya, kita mau potong nih. Thank you.
Iya. Makin tolong. Iya, sini dulu makanya. Bego ya dia. Iya, bego. Karena bego itu Pak Elo mau jeli. Iya, makanya. Udah sekarang sini dulu, entar kita samperin dia. Kita tonjok dia. Aduh, tunggu kan. Nih. Nih. Iya, sebentar kita pet kita tonjok gitu. Iya, kasih entar jenggotan dia. Tuh, sakit itu. Siapa? Iya, makanya. Ntar kita peluk nih, kita peluk, kita tonjok dia. Ya. Tonjok kan tuh. Hah. Ganti baju ya, ganti baju. Ada keracunan itu tuh, gambar mau gitu enggak? Pakai sendal, mau enggak pakai sendal? Pakai sendal ya. Aku tuh yang kira-kira. Ini masih ngobrol aja, masih ngelantur aja. Jadi apa? Tapi ini kita coba buat potong rambutnya deh gitu. Mana si pairingnya sekarang? Kenapa, Bu? Saya emang enggak tahu orang Mau naik itu enggak? Naik itu tuh. Naik itu mau enggak? Naik ke si pairing. Yuk, naik yuk. Oh, ditinggal no. Oh kan? Tinggal makanya. Ya kita tonjok nih. Tonjok. Pum gitu. Ya udah. Iya makanya yuk sana yuk. Kenapa Per? Kita samperin si Peri yuk. Bukan dicat om. Iya kak. Kasian kan dia. Doang. Iya nantinya pakai sendal ya. Oke. Oh jatuh. Bus om berdagang apa? Apa sini dulu. Saya mau ke saya. Sini. Situ lewat situ kita lewat situ. Yuk. Mau pakai sendal nggak nanti? Sini. Gak apa-apa. Sini. Wah, sini pas. Nanti kita samperin si Peri. Itu rambut siapa nih? Rambut siapa tuh? Gak apa-apa. Jangan lari, gak boleh ya. Kita makan. Kita makan, no. Makannya kasihan, no. Ya. Ya, sini dah, makan ya. Duduk, jongkok dah, sini dah. Ini duduk, makan dulu ya. Yuk, makan. Kita masih ngebujuk mau mandi nih Pak, ini saya nggak tahu nih Mr. Gimbal ya kita panggil ya, Mr. Gimbal mandi dulu ya, ini tapi udah bersih, kita lagi bujuk mandi nih, tadi berontak lagi tadi, kita nggak jahat, nggak apa-apa, yuk jongkok, yuk sama saya jongkok, sama jahat, sama saya, jongkok yuk, jongkok sama saya, jongkok, nggak apa-apa nih gini jongkok nih, iya enak kan, capek bego, oh. Pabriknya ya? Iya, kasihan pabriknya itu. Yuk, sini yuk. Duduk tenang, nanti diisi makan ya. Oke? Ya? Intensi aja langsung ya. Biar enak Bapak ya. Oh. Sama cewek cantik, diperiksa ya. Diperiksa. Tekanan darahnya, sayang? Tekanan darahnya 130/90. 130/90? Iya. Itu kenapa tuh penyebabnya? Hah? Karena di jalan? Di jalan. Panas-panas, hujan-hujanan ya, Pak. Pak, sembuh ya? Sembuh ya. Nanti kalau udah sembuh, bisa ketemu keluarga. Bapak namanya siapa, Pak? Nama Bapak siapa, Pak? Namanya siapa? Jangan galak-galak ya. Nggak boleh galak ya? Ya? Iya. Ya. Siapa namanya? Siapa nama Bapak? Namanya siapa? Oh, bapaknya sih nggak ada. Bapaknya bapak nggak ada. Tadi kita tanya namanya juga katanya nggak tahu.
terus kita sebutkan aja nih namanya Mr. Gimbal aja. Jadi saya nemuin di dekat rumah sakit Sintanala, teman-teman. Saya bujuk di mana nih, Pak? Semampul. Oh, depan pul alat berat di sini. Dan terima kasih juga nih buat Abang. Buat Abang siapa Abang namanya? Pak Ocat. Iya. Pak Ocat, terima kasih. Ini udah apa namanya nyediain lahan mandi nih. Buat Mr. Gimbal, semoga sukses, Pak. Berkah, sukses selalu lah pokoknya. Ya, teman-teman. Teman-teman yang nonton nanti kalau ada yang kenal sama Bapak ini, tolong komen di bawah atau mungkin kasih info ke Instagram saya, DM di Instagram saya. Ini biasanya standby di sini ya, Pak ya? Standby depan aja. Depan sih. Aduh, tiap ada guguk. Tiap hari di sini, nanti kalau ada keluarga kita antar ke rumahnya. Karena sampai saat ini belum ada jawaban yang jelas, tapi kita sudah perfect, sudah sukses buat mandiin, buat yang pasti sih motong rambutnya. Motong rambutnya tadi kayaknya sih udah hampir 10 tahun lah. Terima kasih juga buat Bidan Tica, Bu Bidan udah periksa orang-orang di jalan, orang-orang terlantar di jalan, atau mungkin orang dengan gangguan jiwa. Semoga lancar, semoga sukses, semoga sehat selalu buat Bidan Tica dan buat semua yang nonton di sini gitu. Oke teman-teman, doakan semoga Mr. Gimbal ini sehat dan kembali berkumpul dengan keluarganya. Apa nonton bilang? Terima kasih gitu. Dadah. Oke, saya Adi Fofi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.